Hajah Kristiani Herawati, SIP, lahir di Yogyakarta 6 Juli 1952, lebih dikenal dengan nama Ani Yudhoyono, adalah ibu negara Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Ia adalah istri dari Presiden Indonesia ke-6, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Ani Yudhoyono dikaruniai 2 orang putra, yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono. Beliau adalah anak ketiga dari 7 bersaudara pasangan Letnan Jenderal Purnawirawan Saru Edi Wibowo dan Haja Sunarti Sri Hadiah, menikah dengan SBY pada tanggal 30 Juli 1976 ketika SBY baru saja dilantik menjadi perwira TNI dan menjadi lulusan terbaik. Beliau sempat kuliah jurusan kedokteran di Universitas Kristen Indonesia, tetapi pada tahun ketiga meninggalkan bangku kuliah karena pindah untuk mengikuti ayahnya yang ditunjuk menjadi Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan. Setelah pulang ke Indonesia, beliau menikah dengan SBY. Ani melanjutkan kuliahnya di Universitas Terbuka dan lulus dengan gelar Sarjana Ilmu Politik pada tahun 1998. Beliau pernah memegang jabatan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Beliau juga aktif dalam kegiatan sosial Persit Kartika Chandra Kirana, Persatuan Istri Tentara, Dharma Pertiwi, dan Dharma Wanita selama SBY menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan era pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Pada tanggal 1 Juni 2019 pukul 11.50 waktu Singapura akibat kanker darah yang dialaminya. Sejak 2 Februari 2019, Ibu Ani Yudhoyono berpulang ke rahmatullah. Selamat jalan Ibu Ani Yudhoyono. Dalam akun Instagram milik Ibu Ani Yudhoyono, Suster Anissa, Anissa Yudhoyono sudah datang. Sempat berjemur matahari sebentar. Aku syukuri nikmat Allah yang ada, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari. Pada tanggal 20 Februari, almarhumah Ani Yudhoyono menuliskan, banyak perhatian yang dikirimkan kepada saya selama sakit di Singapura, doa yang tidak putus-putusnya dari semua kalangan. Terima kasih teman, sahabat, handai taulan. Hanya Allah yang akan membalasnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sari yang telah mengiringi saya kalung kesehatan ini. Berikut surat dari Sari kepada yang terhormat Ibu Ani Yudhoyono. Semoga Ibu lekas sembuh. Semoga diangkat segala penyakit. Semoga Ibu sehat seperti sedia kala. Amin. Suatu kehormatan bagi saya cenderamata ini bisa sampai ke tangan Ibu. Semoga bisa bermanfaat buat Ibu. Salam hormat untuk Bapak dari rakyatmu, mengagumimu, Sari. Postingan terakhir pada 16 Mei di akun Instagram Ani Yudhoyono dituliskan, alhamdulillah selama 3 bulan tidak menghirup udara segar. Hari ini saya diperkenankan dokter keluar ruangan untuk melihat hijaunya daun, birunya langit dan segarnya udara, walau hanya 1-2 jam. Terima kasih ya Allah, semoga kesehatanku semakin pulih. Mohon doa teman-teman semua. Selamat jalan Ibu Ani Yudhoyono. Semoga Allah menempatkan dirimu di sisinya yang terbaik. Kami merindukan sosok Ibu Ani Yudhoyono. Selamat jalan. Selamat jalan Ibu Ani Yudhoyono.
hati.